Assalamualaikum. Hai. Sekarang tengah tunggu adik aku, Arif, balik daripada Seremban. Yelah, daripada Seremban datang ke Tanjung Mali, ke kereta. Yeah. Buat kereta siap ni. Yeah. Aku agak petikkan di sini lah juga. Sebab ya, biasalah budak sini. Banyak barang besar kena bawa. Susah kalau naik bas. Selagi ada kelebihan untuk bawa kereta, aku akan bawa kereta. Kesian kawan-kawan aku yang lain kan. Check Facebook kejap. Sekarang ni tengah hangat pasal graduan UPSI yang tak dapat macam jaminan penempatan untuk jadi guru kan. Kawan-kawan aku post macam-macam kat Facebook ni. Video lah, apalah, blog entry lah pasal benda tu. Pendapat aku lah, macam kalau point tu bagus dan boleh pergi interview, and lepas interview memang kita layak lah jadi guru. But then kesian lah sebab awal-awal dah diberi jaminan yang kita akan macam jadi guru, dan harapan ibu apa lagi dengan bayar duit PTPTN lagi, hutang lagi. Macam mana dia orang nak bayar balik PTPTN kan? Sebab dia orang datang sini pun macam aku juga, macam okay, lepas ni jadi guru, insyaAllah didik anak bangsa semua. So takpelah, berkorban lah, ambil lah PTPTN, hutang lah berapa ribu pun. Tapi lepas ni bayar balik lah jadi cikgu. Dia tengok, alamak, tak boleh cikgu lah. Bukan tak boleh jadi cikgu, tapi jaminan penempatan tak ada. So dia isu pula beberapa blog yang mengatakan UPSI ni macam melebih-lebih pula. Graduan UPSI ni macam melebih-lebih pula. Padahal aku rasa macam itu hak kita kan. Kita nak alah, semua orang ada hak untuk mempertahankan apa yang dia rasa. Tak salah kan. Cuma kerajaan tu terima ke tak, tu belakang cerita. Kita tunggu sampai sini je. Wah, kalau tak puas hati, ha, apa kata si JJ aku tak, GTKK, GTTK, JKTT, whatever. Mana dah cerita pasal ni sebab aku tak risau sebenarnya. Aku pakai mesti macam badut kan. Macam badut kan. Wah, aku pakai sini pakai dulu. Aku pakai lepas pakai dulu. Bagus. Aduh, bagus. Betul lah, dah nampak. Untuk
Lupa. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Balik kampung elok. Dan oh, jangan main macam. Ah, lebih baik tolong mak kat dapur. Betul tak? Bukan perempuan saja, lelaki pun sama. Bagus apa? Lelaki yang tolong mak kat dapur memang handsome. Memang comel. Memang dah. Tak payah pergi lebih-lebih. Nanti korang kembang pula. Bye. Assalamualaikum.